mereview Royal Pass terbaru ya, yang sekaligus kita reset season ke season terbaru ya, season C4S10. Nanti kita review worth it nggak buat kalian untuk buka Royal Pass season ini. Oke, kita kumpulkan dulu sekalian. Mau aku jelasin gimana sih cara ngerjain Royal Pass tuh pasti max setiap season. Oke, kita dapat koin 1000. Nah, ini hadiah ini ya. Hadiah S dapat masker, S Master dapat kepala, hadiah gold dapat baju, terus parasut, kacamata. Au, jatanya keren nih. Nanti kita lihat ya. Oke, kita dapat peti klasik. Kita lihat season ini hadiah ada enggak? Ada. Oke. Oke, kita kembali reset ke platinum. Oke. Nah, ini dia nih kita. Kita nih, ini yang gue bilang nih teman-teman, nanti jelasin fungsi langganan elemen apa yang kan apa sih namanya Prime Plus ini. Nah, kita sudah masuk ya. Oke, terus kita buka. Oh, ada musiknya guys. Oke, habis itu kita buka lagi. Oh, ini kayaknya setelan mitiknya ya, setelan mitik buat di level 50. Oke, senjatanya ada UMP, AKM, SLR, PSS. Ini senjata itu mulu dari dulu. Kan gua guys udah mau belasan 20 kayaknya sudah nih. Banyak banget sudah AKM. Kita pakai kartu ya, yang murah aja guys ya. Karena buat apa sampai tinggi-tinggi, nggak guna menghabiskan duit aja. Karena toh kalau kalian kerjain misinya pasti sampai kok 50. Kalau udah ke 50, mending 600-nya kalian pakai buat beli material. Kalau kalian punya ini setelan Venerable Assassin. Nanti kita review ya. Ancient Text PSS. Oh, ini kayak temanya tema assassin guys ya. Kita ambil dulu hadiah minggu lalu. Sudah ada undangan nih ya. Nah, ini fungsinya biar kalian dapat itu ya, dapat isian RP yang lebih cepat. Kita cari yang timnya yang banyak ya. Saran jangan ikut dulu guys. Kalian lihat nih, mana biasanya kalau permanen sampai 20 orang tuh rugi. Kita lihat dulu mana yang akan penuh nantinya baru kita masuk di situ. Oke, sebelum kalian masuk tuh lihat dulu nih undangan yang banyak, kecuali kalian yang sudah punya klan sendiri yang kompak semua timnya. Kalau ini kan masih nunggu nih kita, mana yang banyak itu yang aku masih. Nanti jam-jam 1 siang lah baru aku ikut RP-nya. Terus nah, ini gak penting, ini gak pernah dapat juga. Nah, ini yang kita kumpulkan nih, yang kemarin kita mainkan. Langsung dapat RP ya. Oke, terus kartu RP tahun season lalu dapat gak ya? Kadang-kadang ada, kadang oh ini ada 19. Nah, ini bisa nih kita pakai guys. Kadang-kadang ini ada, kadang-kadang enggak tahu kenapa. Kadang ada, kadang enggak, kadang hilang, kadang enggak ada. Pokoknya nih ini tumben nih ada nih, kadang-kadang enggak ada. Jadi kita langsung di level 4. Kita ambil UC. Oke, langsung dapat. Main di kalau ini langsung 20.
ini enak banget nih jackpotnya, langsung bisa. Oke, terus kita mau lihat hadiahnya ya. Oke, ini bajunya ya, bajunya kan lama-lama gue nggak ikut lagi guys ya. Gitu, bayangin guys, ini tuh kepala kayak gini tuh ada di level 50 yang season berapa itu, kayaknya pernah deh dapat yang kayak gini juga, tapi dia di level 5 sekarang. Helmnya, helmnya keren cuk. Ini gantungan buat tasnya. Oke, granatnya masih oke lah. Tapi kalau bajunya, ini baju gratis ya buat kalian yang nggak top up RP pakai sandal jepit. Keren ya. Keren untuk untuk kelas gratisan pesawat biasa ya. Emot keren cok. Ulang. Tuh. Bo, mantap ya. SLR free, nggak keren SLR. AKM, terus Nitenchen kapan? M4K, apa? Pokoknya bagus-bagus lah, selain yang sering banget tuh itu terus loh senjatanya. Wah ini keren nih. Mantap. Itu cool guys. Keren ya. Ini kayak dulu kayaknya pernah di season 5 kalau nggak salah nih ya. Baju ini nih ada di season 5 kalau nggak salah. Oke, kita bacain misi, kita pilih dulu ya. Oke, menangkan pertandingan klasik dengan rompi militer. Oke, ini chicken nih dua kali, pakai rompi level 3 perban 45 gampang. Lengkapi dua senjata dengan komponen lengkap sekaligus dalam 5 pertempuran. Ini gampang nih, tapi kalian jangan pak, ini kalian jangan main di klasik karena lengkapnya itu harus sama extended yang apa, scope yang samping tuh. Tuntaskan 7 pertempuran dengan teman di mode klasik, ambil flare gun dalam 4 pertandingan. Gue nggak kayaknya bakal pakai kartu ya flare gun, soalnya jarang banget main di ini di luar living. Beli 24 suka untuk rekan tim. Gunakan grappling hook 30 kali di martial showdown. Grappling hook tuh gue nggak tahu apa tuh, nanti kita lihat di YouTube tutorialnya, pasti ada tiap YouTuber lain yang bikin. Terus tempuh perjalanan lebih 200 gampang. Singkirkan 24 musuh dengan AKM gampang. Kirim hadiah space ke 8 teman berbeda, itu gampang. Ambil car gampang. Bertahan, ini nih. Gunakan alat suntik gampang. Asap gampang. Singkir 10 asap di pociki. Kayaknya gua bakal pakai kartu lagi deh kalau ini. Singkirkan 4 musuh dengan M24, menangkan 3 pertandingan helm. Tuntaskan 5 pertempuran. Scar L di klasik 7 di lipik 5 pertandingan. Kayaknya pocing ini gue bakal pakein kartu deh. Cara pakein kartunya di sini guys. Kalian beli. Nah, ini bakal cepat selesai nih. Dia tiap minggu dapat beli, bisa beli 5. Jadi kalian bisa gunain buat ngelesain Royal Quest. Kayak gua nih, gua kan jarang banget main di pocing gitu. Mana yang 6 buah biji tuh. Nah, ini. Tuh kan. Langsung dapat baju. Nah, udah 3 lagi nih. Eh, belum. Nah, ini kita tim RP nih. Gua coba ikut deh. Biar aja deh. Kirim permintaan. Nah, terus kita undang semua teman ya. Dan instan. Nah, sudah keundang semua tuh teman.
semoga ada yang masuk nanti. Bisa dapat kartu RP di sini. Nah. Tuh kan banyak kartu RP-nya, guys. Nah, kita kita selesaikan misi player gun tadi nih, soalnya jarang pakai player gun. Selesai, gampang selesai. Udah level 6 aja, belum main aja udah level 6, guys. Oke. Tuh, langsung level 6. Gitu guys caranya ya. Caranya kalian belum main aja udah langsung level 6. Kalau kalian pakai cara yang gue pakai tuh, tapi Royal apa Prime Plus-nya harus berlangganan, cuma 14.000 per bulan ya. Oke. Ya udah dulu guys ya, nanti lanjut lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian semua.